kalau nak meki, bagi-bagilah tahu dulu. Nak terlepas jantung aku kau bantai. Sengajanya aku bos. Biar bos marah. Kau berani buat aku marah? Ya beranilah. Aku ini kan iblis. Tugas aku memang buat orang marah. Betul juga engkau cakap. Ya betul lah. Memang bakat iblis engkau ni tumbuh secara alami. Macam mana? Apakah dewan-dewan perwakilan iblis dah kumpul semuanya malam ni? Sebagian sudah pada kumpul bos. Tapi sebagian lagi masih menggoda manusia-manusia di luar sana. Bulan-bulan puasa begini masih ada ke manusia yang bisa digoda? Pasaran sepi bos. Sebaiknya kita tanya saja sama mereka-mereka ini bos. Baiklah, engkau panggil satu per satu mereka sekarang bergiliran untuk melaporkan laporan tahunan. Okey bos. Berhubung kejap lagi Ramadan ni kan dah nak habis. Betul. Mudah-mudahan lepas lebaran ni ramai lagi job kita. Betul bos. Yeah, siap yeah. Kalau begitu silakan. Yang pertama, iblis pupi, penggoda, pengusaha, pejabat dan ulama Indonesia. Hadir bos. Yang ini orang. Iya. Oh, pantas dah macam dia pula pejabat dia. Macam mana tugas engkau dalam menggoda pejabat-pejabat? Tenang bos, untuk pejabat enggak perlu lagi kita goda. Hai, kenapa pula begitu? Kalau engkau tak goda pejabat-pejabat tu, nanti mereka kerja jujur, tak nak korupsi, tak nak menyuap. Nah, tenang bos. Oleh karena itu, mereka sudah nyetor setiap bulan sama kita, bos. Hai. Iblis pun dah kena suap dah. Macam mana lagi, bos? Pertama mereka kasih sikit, saya tolak. Tawar-menawar, harga cocok, bungkus, bos. Amanlah dah manusia tu, iblis. Hei, iblis aku pula macam ni. Aku suruh dia goda manusia pejabat-pejabat tu. Biar suruh orang korupsi, suap pejabat yang lain. Tapi kenapa dia pula yang makan suap? Pantaslah rumah dia ni lebih mewah daripada rumah aku. Sukses dia bos. Okey, sekarang macam mana pula tugas engkau menggoda umat beragama di Indonesia ni? Kalau itu pening aku bos. Mereka sudah terpecah belah sendiri. Ulama mereka saja sudah masing-masing, bos. Hai, ada pula ulama berpecah belah. Kalau tu bukan ulama, itu ubaru. Iya, bos. Mereka sudah merasa kalau mereka masuk surga, yang lain masuk neraka. Yang sebelah mana pula yang masuk neraka tu? Enggak tahu, bos. Mereka tuding-tudingan terus. Tapi kita yang teruk, bos. Kenapa pula kita yang tahu? Ya, kalau mereka maki, yang disebutnya setan lah, iblis lah. Kalau manusia tu jadi iblis, kita ni nak jadi apa? Kawannya iblis lah bos. Betul juga, pandai kau. Jadi, apa pula kerja kau? Gadak lah bos, nonton ni orang itu aja lah bos. Nonton orang itu saja kerja dia. Dah macam manusia pula kau makan gaji buta. Tak guna. Terus, macam mana pula tugas engkau menggoda para pengusaha-pengusaha itu? Dialah promotor semuanya itu, bos. Semua urusan harus pakai pucuk. Hai? Pucuk apa pula itu? Semua urusan harus pakai persen. Kita goda dia harus makan 30%. Dia makan semua sama semen batu koralnya, bos. Lebih dahsyat orang tu daripada kita, ya? Betul, bos. Kita makan masih pilih-pilih, bos. Orang itu aspal panas pun dimakannya, bos. Jadi apa pula kerja engkau? Nggak ada, bos. Ngintip-ngintip aja lah, bos, dari jauh. Silap-silap, aku ditelannya, bos. Elok-eloklah engkau jauh, ya. Silap-silap, jatuh mahuah kita nih kalau sempat engkau ditelan, jadi tai manusia. Terus. Coba engkau panggilkan yang lain. Oke, bos. Selanjutnya,
Iblis Mahmud Abbas, penggoda anak-anak, emak muda, dan janda anak satu. Kalau ini sedap saja kejang kau. Apanya yang sedap, bos? Apa susahnya? Cuma goda budak-budak kecil itu aja. Aduh, bos, sudah mau putus urat leher saya menggoda anak-anak itu. Didengar pun enggak, bos. Kenapa pula begitu? Anak-anak itu sudah sibuk main game, bos. Jangankan bisikan saya, mamaknya saja teriak-teriak, mereka enggak dengar, bos. Lebih dahsyat daripada anak aku pula, ya. Nak jadi apa pula budak-budak itu? Itulah, bos. Makanya saya biarkan saja. Nanti kan lama-lama, kalau besar nanti kena kutuk sama mamaknya sendiri. Betul. Elok engkau jauh-jauh. Engkau dekat-dekat nanti, maulah engkau kena tuduh. Sudah pun, bos. Kalau mamaknya marah, dia bilang anaknya itu anak setan. Ada engkau bantu rupanya? Mana ada, bos. Mau deketi mamaknya aja, enggak bisa saya, bos. Saya takut, bos. Kenapa rupanya? Tak cantik ke? Bukan tak cantik, bos. Kalau zaman sekarang, mana ada istri yang tidak cantik, bos. Terus, apa masalahnya? Sosok lah. Macam mana mau disosor, bos? Kejam begitu. Sama lakinya aja dilawan, apalagi saya. Kalau udah macam itu, tak usah lagi engkau goda. Melawan sama laki, dah cukup dia tuh masuk neraka. Dah, engkau cukup kipas-kipas aja. Gak mau saya, bos. Deket sikit, saya langsung mau dipotonya. Jadi viral saya di FB-FB itu, bos. Kalau begitu engkau usah dekat-dekat, Mut. Hajap kita, sempat viral muka engkau di Facebook, maulah berdatangan semua YouTuber cari kita. Makanya sekarang saya cuma tengok saja dari jauh, bos, pakai teropong. Bagus tuh. Terus, macam mana pula tugas engkau menggoda janda-janda muda tuh? Sepi juga agaknya. Wah, rame, bos, yang bercerai. Janda anak satu, janda anak dua, bahkan janda yang belum punya anak pun sudah bercerai, bos. Kalau itu namanya janda kembang, Mut. Ada can satu untuk aku tak? Tinggal pilih, bos. Sedap nih. Semuanya dah engkau goda. Waduh, kalau saya, bos, bukan saya menggoda mereka, tapi mereka yang menggoda saya, bos. Terbalik pula, Mut. Habisnya cantik-cantik kali, bos. Mereka itu kalau sudah bercerai, baru berdandan seksi-seksi, bos. Pakaiannya seksi-seksi, bibirnya merah-merah, menor-menor, bos. Di mana tuh, Mut? Banyak, bos. Bos cari aja di TikTok. Banyak di TikTok? Banyak, bos. Mereka seksi-seksi. Pegangkan dulu kejap, biar aku tengok ke TikTok. Tengok aja, bos. Memang bedul, bos. Kalau ini aku unsur, bos. Nanti malam aku encet dia. Siap, bos, tugas selesai. Jadi, Mut, apa pula kerja kau sekarang? Yang gak ada, bos. Cuma ngawan-ngawani janda-janda itu karaokean, bos. Dia tak ajak-ajak kita pula. Okeylah, sekarang kau panggilkan yang lain. Okey, bos. Selanjutnya, Iblis BD, spesialis bandar sabu, pencuri, dan perampok. Hadir, bos. Sadis engkau ni. Apa yang sadis, bos? Bos tak tengok muka aku yang luka ini. Kenapa pula tu? Kena tebas sama perampok. Apa engkau pula yang nak dirampoknya ni? Tak ada, bos. Cuman orang itu lagi sakau. Aku dekat-dekat. Rencananya mereka nak merampok. Tak ada lagi mangsa. Aku dah terima. Temakan bala saja. Kau lagi tu, bos. Nasib baik engkau tak mati, ya? Hampir saja, bos. Dicampakkan orang tua aku ke parit. Untung saja aku ketemu Iblis Mahmud ini. Diselamatkanlah aku ke parit aku. Sadis betul orang tu, ya? Itulah, bos. Tak
perlu lagi kita goda mereka. Kalau mereka sudah menyabu, lebih gila daripada kita. Segila-gilanya kita, iblis tak pernah saling bunuh. Betul. Tapi kalau mereka gara-gara kereta butut saja bisa saling bunuh. Usah dekat-dekat engkau, Bede. Nanti kena bunuh pulang kau nanti. Itulah bos, menganggurlah aku sekarang. Apa tak ada lagi rupanya budak-budak kecil yang belum tahu mencuri itu, Bede? Memang mereka tak mencuri tempat lain, jadi tapi mencuri tempat mamanya sendiri. Tabung gas diambilnya dijual, kompor gas diambilnya dijual, bahkan bola lampunya pun diambil dijual untuk ngelem. Ngelem dia, bos. Apa pula ngelem itu, Bede? Lem kambing itulah, bos. Disapnya mabuk juga dia, bos. Mabuk. Pantaslah lem kambing aku itu hilang. Susah aku nak lemkan tanduk aku ni. Jangan-jangan pula dicuri sama budak-budak dia. Bisa jadi anak bos sendiri mensuri itu. Betul juga itu, bos. Kenapa pula anak aku yang dah salah pergaulan ya? Adanya rupanya anak bos bergaul sama anak-anak manusia itu. Aku tak suruh anakku bergaul dengan anak manusia tu. Aku suruh anak tu menggoda budak-budak manusia tu untuk mencuri. Sudah jelas itu, bos. Anak bos itu ngelem juga itu. Bisa jadi, bos. Ada pula anak iblis pula tergoda dengan anak manusia ya. Maulah kena masuk pesantren lah anak aku tu ya. Jangan, bos. Kalau anak bos masuk pesantren, minta dia baca Quran. Setiap malam dia baca Quran, terbakarlah kita, bos. Itu, bos. Betul. Habis tamat riwayat kita, bos. Betul juga kalian cakap. Habis tu mesti masukkan ke mana lah ya. Kalau begitu, anak bos itu masukkan aja ke neraka duluan, bos. Betul. Ada pula anak iblis lebih dulu masuk neraka daripada bapaknya. Iya pula. Tapi tenang, bos. Bos lebih hebat lagi. Bos bisa masuk neraka itu dari pintu manapun yang bos suka. Dahsyatnya. Itulah. Oke. Ada lagi tak? Ada, bos. Ada dua lagi, tapi mereka belum datang. Apa pula kerja orang tu? Kalau orang ini memang khusus, bos. Penggoda untuk orang-orang biar selingkuh. Sama menggosip. Spesialis. Berarti yang laki bini itu? Iya, betul. Wih, macam aku. Aku tak pernah tahu itu. Pas sekali lah memang macam gosip, bos. Sedap kerja orang itu. Iya, ada yang tukang gosip. Emang ada lah kalau kau memang. Panjang umurnya, bos. Kagitan order selingkuh, kau pulang selingkuh. Dengan apa pulang ada? Mana memang? Kau hotel selingkuh itu siapa lagi mak orang kau? Aku cuma ngomong bisnis. Bisnis apa selingkuh? Tak ada selingkuh. Ibis celaka. Aku panggil engkau datang kemari, kalian datang telat. Dah tu bergaduh pula. Aku nak tahu tugas kalian macam mana. Ini, bos. Bini aku pula yang selingkuh, bos. Mana apa, bos? Enggak aku, bos. Apa pula enggak ada? Memang kau selingkuh? Enggak ada. Itu fitnah muncung dia aja tuh, bos. Aku dah lama ngintar kau. Dah. Diam. Aku panggil engkau kemari untuk laporan. Macam mana tugas engkau menggoda manusia itu supaya selingkuh? Tak sanggup aku, bos. Goda orang tu, bos. Kenapa pula? Lebih hebat lagi orang tu pada kita, bos. Sampai-sampai bini aku pun selingkuh sama manusia tu, bos. Kau selingkuh dengan manusia, ya? Ngaku kau. Jangan banyak gila kau. Iya, bos. Kenapa pula engkau selingkuh dengan manusia? Ganteng, bos. Aku kurang ganteng rupanya. Kurang kali pun. Gantengan dia tajir lagi. Bukan macam kau. Udah susah, pelit. Yang satu ni disuruh goda orang untuk koruptor, dia pula makan cuang. Sebiji ni pula suruh goda budak-budak kecil, selingkuh pula dengan janda. Ini lagi muka saja seram, kena begal juga. Kadang kau, aku suruh kau goda supaya manusia itu berselingkuh.
Ini bini kau pula kena tekok. Oh, bos. Berat, bos. Lebih dahsyat orang tuh lagi, bos. Bos kan bini aku, bos. Anak kandungnya sendiri aja rela diperkosanya, bos. Sebenarnya ini mana iblis, mana manusia? Ini bukan. Kalau tugas kita yang dipakai uang itu, bos, kita ditemani macam mana? Entahlah, bos. Geram pula aku dengar, bos. Dia yang enak, kita itu dulu, bos. Sebelum kita menggoda, bos, udah bini aku luar kena teko. Dibilangnya setan yang menggoda, bos. Udahlah, itu aja yang aku bahas. Iyalah, hati-hati aku tahu. Loh, namanya hilang. Hilang kau bilang? Kau ingat kau dulu, saat kau terluka. Siapa yang ada? Aku, bukan dia. Setelah semua berlalu, luka di hatimu tak lagi terasa pilu. Pahitnya yang kuterima, manisnya orang lain yang punya. Alah, lirik lagu itu, bang. Kalau ingat-ingat dulu, kau pun pernah selingkuh. Tapi aku biasa aja, ya? Nah, kalau aku lagi marah, terus kau ungkit-ungkit cerita 100 tahun yang lalu. Kita ini cerita yang sekarang, bukan yang dulu. Alah, dulu sama sekarang sama aja. Kalau udah tukang selingkuh, tetap selingkuh. Entah-entah sekarang pun masih selingkuh. Makanya aku jangan pulang. Ya, kok jadi aku pula yang kau tuduh? Ya iyalah, laki-laki macam abang. Sekali selingkuh, tetap selingkuh. Alamak, bos. Kok aku pula yang dimarahnya, bos? Kau ini macam tak tahu perempuan saja. Satu macam kesalahan kau bagi tahu, 1000 salah engkau bakal muncul. Teruslah kata nak menang, 1000 rupaya. Tapi kan, bos, dia salah, bos. Alah, engkau tak pernah baca kitab undang-undang perempuan, ya? Kitab tu tebalnya 5,500 halaman. Tapi punya pasal yang cuma 2 saja. Pasal pertama, perempuan tu tak pernah salah. Pasal yang kedua, kalau perempuan salah, balik ke pasal pertama. Sampai mampus kau tak bakal menang. Jadi macam mana nih, bos? Dah, cukup diam saja. Selamat. Nah, kau, macam mana pula tugas engkau merayu menggoda mak-mak itu untuk menggosip? Tak perlu lagi, bos. Lebih hebat orang itu lagi menggosip daripada kita. Tapi engkau mesti tetap goda perempuan-perempuan itu. Jangan sampai nanti ada ustaz datang ceramahin orang tuh, bertobat orang tuh gitu. Mana ada, bos. Ustaz ceramah aja, mereka selalu ada alasannya. Malah dibilangnya gibah syariah, bos. Ada pula gibah syariah sekarang, ya? Aku baru dengar. Jadi macam mana lah sekarang kita nih? Kalau kalian semua pun dah tak sanggup menggoda di Indonesia nih, macam mana kalau aku usulkan kita pindah saja ke negara Arab sana? Jangan, bos. Di sana negeri, bos. Kalau ketangkap, bisa dirajam kita. Gimana kalau kita ke Cina saja, bos? Ke Cina? Ui, di sana pun seram. Di sana koruptor ketangkap, tukang suap ketangkap, tembak kepala. Yang pasti itu, kita ke India. India? Jangan, bos. Nanti lakiku makin selingkuh dia, bos. Ya, kok aku pula yang kena? Betul juga, sana perempuan cantik-cantik. Tunggu kejap, ya. Biar aku pikirkan keputusan yang paling tepat. Nah, sambil menunggu keputusan, macam mana kalau kita minum dulu? Nah, ini kau bagikan kapsul ini satu-satu kepada orang-orang. Ini kita telan, bos. Kita minum. Iyalah. Semua ini ada berjalan satu-satu. Minum-minum dulu kita, biar tenang pikiran. Biar datang ide-ide terbaik. Ada satu. Ini ambil satu. Nah. Satu. Nah, ini untuk kau satu. Oh, iya, iya. Kau satu. Aku satu. Pas. Nah, mari sama-sama kita minum. Okey. Bah, gila apa ini, bos? Iya, penasaran pula aku, bos. Ini pil keputusan. Berhubung kita dah tak guna lagi di Indonesia ni, maka aku putuskan kita bunuh diri sama-sama.